Baby, ada apa? Ngomong apa, ayo. Tadi kamu chat aku minta sebentar ke sini. Kenapa kamu gak ngomong aja? Kasih tahu di chat atau apa gitu. Ya udah mau ngomong apa, kasih tahu aja, itu oke. Ya udah bentar ya, aku jangan di pintu nih. Aku udah gak diam nih. Aku udah samperin kamu. Terus sekarang, what do you wanna talk about? Kamu lagi butuh apa? Kamu baik bercanda, ih, ada apa sih? Kamu bosen di kamar sendiri. Ya udah, yuk gabung aja sama temen-temenku di luar. Dari tadi kan aku udah ajak. Kok enggak? Jadi perlu ngomong apa kalau gitu? Kenapa pintunya nggak ditutup ya? Kenapa pintunya perlu ditutup emangnya? Kalau aku nggak apa-apa diceng-cengin teman sendiri, aku sih bodo amat. Kalau aku tutup pintunya, nanti pasti mereka juga ceng-cengin kamu juga. Mereka pikirnya apa-apa. Tapi pasti kamu mau. Kan you don't want that, do you? Terus, jadi sekarang kamu manggil aku ke sini, nggak di chat atau nggak di apa-apa, itu buat apa sih? Kok you don't know? Masa kamu nggak tahu sih kenapa kamu manggil aku? Kamu nih ya. Kalau cuma lagi berdua aja sama aku, kamu baca buku terus. Giran sekarang ada teman-temanku, kamu malah manggil manggil aku gini. Maksudnya apa sih? Saya yang bosen ya di sini sendirian. Maybe. Ya udah, maunya gimana? Look, sayang, aku gak punya banyak waktu sebenarnya. Aku perlu balik keluar lagi. Teman-temanku, ya teman-temanku ya, lagi ngobrol-ngobrol aja beberapa main game kayaknya. Ya udah ayo ikut aja, tapi aku juga kasih makanannya loh yang aku udah pesen di Gojek. Aku nggak boleh kasih tahu kamu kok, nanti kamu malah ya nggak boleh spoil deh, nggak seru. Nggak mau, kalau nggak ada apa-apa ya ikut aja sayang, gabung aja sini. Ya udah deh kalau nggak mau. Kok tiba-tiba malah peluk aku? Pasin dong, sayang. Kesa. I know this is gonna end up with something else. Aku tahu nih. Akhirnya nggak bakal nggak dipeluk doang. Nggak tahu juga deh. Apa yang bakal terjadi abis ini? Kamu kalau aku lagi ada sesuatu aja, kamu suka mendadak pinter gitu, suka mendadak inisiatifnya jadi tinggi. Masih aneh juga loh sampai sekarang kenapa kamu bisa begitu. Ya pinter, kamu pinter. Apa ya katanya, isengin aku terus. Kamu ngapain? Udah, don't take your clothes off. Udah ya, nggak ada, nggak boleh. Lihat dong, pintunya aku buka tuh. Kalau ada temanku yang kebetulan lewat, terus saya kamu gimana? Aku nggak akan tutup pintunya sayang. Kalau aku tutup bisa jadi bahaya soalnya. Aku gak takut sama kamunya. Iya sih aslinya. Sesuatu alasannya kenapa pintu yang gak ditutup ya. Biar gak diisengin kamu. Cuma kelihatannya kamu masih aja persisten ya. Aku tahu kamu bakal isengin aku. Oke. Okay. I know.
Apa ya, susah jadinya mikir. Bilang ke dari tadi kalau kamu pakai tank top juga. Oh, gerah ya, masa sih? Aku biasa aja dari tadi kok. Kan kamu aja banyak ide mau isengin aku. Atau maybe kamu emang lagi in heat beneran. Dah, udah. Gak usah buka tank topmu segala. Udah ya, cukup. Dah, ini gak gerah, oke? Okay? Nah, kamu baik banget dah jawabannya. Pakai mau rapiin tank topmu. Habis ini mau ngapain? Mau cuci bajumu gitu. Cuci celanamu. Take everything off. Emang mau dirapiin buat apa juga? Udah oke. Okay. Fuck. Habisin waktu banget dah. Kamu iseng terus ya. Aku harus keluar lagi, oke? Okay? Temen-temenku pasti nunggu. Mereka pulangnya gak bakal larutku, sayang. Aku gak bakal terlalu lama, oke? Okay? Nanti aku langsung ke sini setelah mereka pergi ya. Oke? Okay? Udah ya. Aku harus keluar dulu sekarang. Ya terus apa lagi, sayang? Ya bener. But just one kiss, oke? Okay? Come here. Jangan isikin aku lagi, oke? Okay? Ya. Yeah. Nah kan, sini mesti moodnya. We need to cover you first. Kamu nih ngapain muka tank topmu segala dah. Kenapa halus sini, Sa? Halu banget anda. Ada AC gini anda bilang gerah. Muka buka tank top. Lama-lama aku mikirnya kamu gerak-gerak lihat aku ya. Because your boyfriend's hot as fuck kan. Okay. Aku rasa aku perlu tutup pintunya sekarang gitu deh. Just to make it even lah. Impas sedikit. Teman-teman aku. Oh, don't worry about them. I'll make sure to do a quickie on you. Just like what you need right now, yeah. So, come here. I love you.